بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya. Lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum, bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat. Begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah.